Aloha guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali. Welcome. Jadi untuk video hari ini, aku mau membuat video what's in my bag. Aku bingung sebenarnya kenapa banyak banget dari kalian yang request. Karena kayak menurut aku, apa serunya sih? Tapi seru sih, aku juga sejujurnya suka banget nontonin orang-orang kayak what's in my bag video. Kayak kepo aja gitu, apa sih di dalam tas mereka. Right? Dan karena banyak banget kalian yang request, apakah yang ada di dalam tasku? Yaudah, aku bikin buat kalian. Oh iya, jadi nanti di akhir video ini aku akan ngasih tahu sesuatu buat kalian. So make sure kalian nonton sampai habis, jangan di skip, oke? Okay? Jangan dicepetin karena nanti ketahuan sama aku. Langsung aja yuk ke videonya. Ini adalah tasku. Ini mereknya Kate Spade New York. Kate Spade New York. Ini gak tahu ibu yang beliin. Terus kalau ini belinya cuma di Ambassador. Nothing special sih. Biasa aja sih, fluffy-fluffy. Tapi ini gemes banget. Gemes. Apakah yang ada di dalam tasku? Pertama, yang ada di dalam tas aku adalah yang pasti handphone. Sudah pasti ada handphone. Gak mungkin gak ada handphone. Terus habis itu harusnya aku bawa kabel, cuman kabelku lagi di mana ya? Nggak tahu, cuman di tas aku selalu bawa kabel buat ngecas. Selalu bawa, cuman di sini lagi nggak tahu entah di mana. Terus abis itu ada dompet. Ini dari Charles and Keith. Ini kayak so cute. Kayak kecil gitu loh. Ini belinya bener-bener cuman butuh waktu 5 menit. Kayak aku beli ini, gue butuh dompet. Ayo ke Charles and Keith, butuh dompet, set, beli. Yaudah, langsung jatuh cinta gitu. Hitam kecil masuk tas. Terus habis itu aku mempunyai kipas portable. Kenapa jadi kabel? Ini aku punya kipas portable. Jadi kalau misalnya lagi kepanasan atau aku lagi di lokasi panas butuh yang cepat, ya ini tinggal dicolokin ke handphone aja. Ini aku dapat dari Catherine. Terima kasih Catherine. Terus habis itu power bank, karena aku membutuhkan power bank. Jadi yes, power bank. Butuh dan item pastinya, item, yes, item. So aku juga pasti selalu bawa kacamata. Ini kacamata. Kacamata aku biasa aja sih sebenarnya, ini doang. Kelihatan enggak sih? Ya, yeah, something like this lah ya. Kacamata karena kalau malam-malam mataku sangat burem. Daripada ngeliat orang menerka-nerka itu siapa itu kan. Jadi harus selalu standby kacamata. Gitu. Terus aku juga karena aku tuh anaknya gampang banget kelilipan. Aku anaknya bener-bener gampang banget kelilipan. Kena debu dikit kelilipan. Kenapa dikit kelilipan? Pakai maskara kelilipan, kelilipan mulu ada aja gitu yang masuk ke mataku. Jadi aku selalu bawa Rohto Cool. Ini adalah tetes mata ternyaman yang pernah aku pakai. Dingin, bikin mata seger melek gitu, kayak so good. Terus habis itu aku punya ini buat kalau mah aku kambuh something. Jadi aku harus selalu standby ini, kalau enggak gede. Terus habis itu aku permen. Guys, standby permen selalu karena kita kan tidak tahu apakah nafas kita wanginya sedang enak atau tidak. Ya, sedia permen selalu. Terus habis itu aku juga ada kertas minyak. Clean and clear. Yay, kertas minyak kayak udah tipis. Selalu dipakai kertas minyak karena di sini kan daripada taca pakai bedak kayaknya dempul banget ke mukanya, jadi selalu pakai kertas minyak untuk dipakai hidung dan sini dan sini. Next ada ini kalau untuk ada yang menyelip sedikit di gigi, standby ya, yeah. Jadi tinggal tek 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 hilang. Aku punya antis. Aku selalu bawa antis. Antis yang spray gitu, yang semprot terus wangi jeruk nipis, ya kan? Jeruk nipis. Enak banget. Jadi kayak seru. Baterai aku mati, guys. Jadi habis aku ganti gitu baterainya. Yaudah lah ya.
aku bawa ini juga nih. Ya nggak selalu banget sih, maksudnya kalau inget aja gitu sih selalu aku bawa. Kenapa aku selalu bawa yang kecil gini? Karena kayak buat kalau digini-gini nih, sok-sok mau ke belakang-belakang gitu. Kalau mau di bulet-buletin di atas kepala, aku pakai ini. Tapi aku juga kadang suka bawa yang gede banget sih. Kalau yang gede banget tuh biasanya aku taruh mobil. Tapi ada permen lagi yang udah habis karena keseringan aku makan. Go Fresh. Aku selalu bawa ini untuk kalau shooting atau apa, karena ini kayak kecil, simple, tinggal tempel, fresh kembali. And then I have a lot of lipstick product. Aku di tas selalu bawa banyak. Menurut aku sih ini banyak banget ya untuk dibawa ya. Banyak banget lipstick. Ini aku bawa banyak banget deh pokoknya deh. Tada. Yang pertama nih. Aku bawa NYX. NYX aku bawa 3. NYX aku bawa 3, guys. Ini aku bawa yang Stockholm, London, sama Copenhagen. Ya, yeah, Copenhagen. Terus abis itu aku bawa Colourpop lipstick yang Creature. Terus kalau kalian nonton video aku yang My Everyday Face, kalian bisa tahu aku selalu pakai ini because ini so good untuk aku. Belinya di Matahari lagi kan. Matahari ada di mana-mana. Nih. Buat yang pengen tahu ini warnanya warna apa, aku kasih lihat nih ya. Di screenshot nih ya. Nih. Dah, yang tadi. Di screenshot aja. Jadi kalau kalian ke Matahari terus kalian ngelihat booth-nya Eternally, kalian tinggal bilang, "Mbak, ada jual ini enggak? Warnanya ini." Terus aku juga punya ini. Ini lip balm, kayak lip balm tapi ada warnanya gitu. Ini dari Zara of Beauty. Ini ngece banget di Instagram. Zara of Beauty. Si lip balm ini tuh selalu ada di tas aku. Gak pernah enggak. Kalau enggak ada di tas paling di mobil. Tapi pokoknya selalu aku bawa. Karena ini hasilnya kayak natural gitu loh, terus melembabkan bibir dan enak. Wanginya enak. Wanginya enak. Ini dari Zara of Beauty. Terus aku juga suka bawa ini. Aku suka bawa ini. Ini tuh kayak, mana sih tulisannya? Nah. Burem-burem. Rem. Come on. Focus on me. Focus on me, thank you. Aku juga suka bawa ini. Ini bukan iklan atau gimana ya. Cuman aku suka bawa ini karena ini adalah cream blush. Kelihatan gak sih udah aku pakai. Jadi kalau aku lagi ngerasa nih, gils muka gue pucat banget ya gitu kan, pucat banget. Jadi aku tinggal ambil ini, kesek-kesek-kesek, and then aku terlihat fresh kembali. Itu sih yang ada di tas aku. Apalagi ya? Nah, sekarang adalah saatnya aku kasih tahu kalian apakah soon yang ada di Snapchat itu. Buat kalian yang nge-follow Snapchat aku atau buat kalian yang ngikutin Snapchat aku, sama aja sih. Aku kayak sempat nge-post gitu foto or video sih. Video gitu. Tulisannya soon. Dan ini adalah soon-nya. I don't know why but I'm so excited right now because I'm doing a giveaway. Woo, 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 woo. Aku akan ngasih kalian produk satu pack, satu paket, apa sih ini namanya? Satu pack, satu paket, satu set produknya Zara of Beauty. Aku tahu aku selalu bawa ini, bukan iklan banget tapi emang serius guys, ini selalu ada di mobil atau di tas aku karena aku setiap syuting, setiap pergi sering banget pakai ini. Guys, ini sangat melembabkan bibirku, bikin mukaku fresh. Ini juga kalau lagi pucat pakai ini, tring gitu. Aku akan ngasih kalian ini. Alasan kenapa aku bikin giveaway adalah karena aku sudah menembus 100.000 subscribers. Oh my god, thank you guys so much. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel YouTube aku. Maaf kalau aku masih suka jarang upload video, padahal videonya ada cuman enggak diedit-edit. Dan wifi di rumah kan
ya terbagi-bagi banyak yang pake kan. Ada kakak sepupu aku, ada papa aku, ada mama aku. Jadi kalau buat upload kadang suka lama ya. Terus juga hari Rabu kemarin tanggal 21 September aku baru aja menginjak 17 tahun. Yay. 17. Yes, gue bisa punya KTP. Ntar nih aku yakini pasti ada yang komen, "Ah, lo baru 17 tahun, gue kira lo 25." J, demi apa? Gila, gue kira lo kuliah semester 2. Amit, J, guys, gue kira lo tante-tante. Up to you. Kalian mau tahu apa aja isi paket dari Jar of Beauty ini? Aku akan ngasih kalian nih, satu makeup remover. Dan ini makeup remover itu kayak gampang banget karena ini bahan dasarnya oil, gampang banget makainya. Kalian terserah sih kalian mau pakai langsung ke muka atau kalian mau pakai langsung ke kapas. Cuman sebaiknya sih pakainya ke kapas ya. Habis dari kapas, terus terhapus makeupnya, hapus maskaranya, kayak gitu. Ini satu makeup remover. Terus ada lip balm juga. Ini yang varian cotton candy. Kalau yang punya aku tuh yang red butter cookies. Lalu ada cream blush. Tadi aku ngasih tahu nggak sih kalau ini cream blush? Ngasih tahu kan ya? Ini cream blush guys. Ini ada cream blush. Duh, cream blush. Jadi aku akan ngasih 3 produk dari Jar of Beauty untuk 10 pemenang. Yes. Plusnya kalau kalian pengen dapetin satu set Jar of Beauty ini, kalian harus ngefollow Instagram aku dulu. Kalau kalian belum tahu nama Instagram aku apa, nama Instagram aku ada di bawah sini. Nah, itu nama Instagram aku. Dan kalian harus subscribe ke channel YouTube aku dulu. Ya, harus follow Instagram aku dan subscribe ke channel YouTube aku dulu. Abis itu kalian foto dan tag beauty things favorit kalian yang selalu kalian bawa kemana-mana. Terus abis itu kalian tulis di caption cerita menarik apa sih dibalik benda yang selalu kamu suka bawa kemana-mana itu. Misalnya nih ya, contoh ya, kalian selalu bawa kaca gitu di tas, dibawa kemana-mana setiap hari gitu. Terus kalian tulis tuh di captionnya, "Aku suka banget bawa kaca ini kemana-mana, Je, karena kaca ini tuh dari pacar aku LDR lah di mana atau apalah." Cerita kalian kayak gimana ya, contoh-contohnya kayak gitulah ya. If you understand what I mean, if you know what I mean, yeah. Jangan lupa pakai hashtag Hanggini 100KSUBS subs. Dan giveaway ini cuma berlaku sampai tanggal 2 Oktober 2016. Tadinya aku mau bikin sampai tanggal 30 September, cuman kayaknya kok cepet banget ya. Cepet banget, jadi aku kasih waktu yang agak lama buat kalian sampai tanggal 2 Oktober 2016. Ditunggu ya. And that's it for today's video. Thank you guys so much for watching. Terima kasih banyak kalian sudah nonton. Terima kasih udah nemenin aku ngobrak-abrik tas aku. Padahal gitu-gitu doang sih dibalik tas aku. Pokoknya ingat, jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe dulu ke YouTube aku biar kalian bisa dapetin sih satu set Jar of Beauty ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Kalau kalian belum subscribe, di sini subscribe-nya. Terus kalau kalian ada saran atau kritik atau apa, atau ada Ci bikin video ini dong atau apa, kalian bisa komen di kolom di bawah. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Kalian harus tahu, tadi papaku habis naik terus ngasih ini, nasi goreng duk-duk karena aku sangat lapar, dan sekarang jam 11 malam. So good.